Sebenarnya, pendidikan Aceh mau seperti apa? Segala macam program sudah diupayakan, katanya. Masihkah belum ada hasil yang memuaskan? Kenapa seolah semakin mengalami ketertinggalan? Apakah mungkin belum tepat sasaran? Sekali lagi, sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk pendidikan? Secara menyeluruh mungkin ada menyenangkan, ada tidak menyenangkan. Kalau di segi kualitas kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan berarti kata akhirnya kan kita bisa melihat output SMA atau MA yang mudah, yang paling mudah dulu. SMA yang mudah, mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari situ kita lihat bagaimana kemampuan mereka. Dalam hal ini tentu yang diperoleh adalah kurang menyenangkan. Kalau dilihat dari segi dana ya, peruntukan dana bagi hasil dari pusat ke Aceh, sebenarnya kalau di sektor pendidikan itu tidak kurang, ya bahkan melebihi beberapa daerah di lain. Tapi dalam kenyataannya, ya mungkin juga pengalokasian dana itu yang tidak belum menyenangkan, sehingga untuk pendidikan sepertinya masih bermasalah. Nah, makanya waktu seperti yang saudara katakan tadi, tes masuk perguruan tinggi, kemudian dia lihatlah ranking Aceh itu rata-rata di bawah, ya secara nilai rata-rata. Dan itu kan orang hak bertanya, kenapa, apa yang kurang dengan kondisi yang ada ini. Kan hak orang lain bertanya. Betul, ya. Setuju, Pak. Banyak sebenarnya kalau mau lihat problem, tapi saya yang paling menyoroti adalah problem dana yang diberikan atau untuk peningkatan kapasitas guru. Itu lemah betul itu. Kalau kita lihat berapa banyak pelatihan untuk guru diberikan, apalagi di Kemenag sama sekali tidak ada memakai uang daerah, karena Kemenag mengatakan itu institusi pusat, sehingga tidak dapat, sedikit sekali pun kalau dapat. Ya, ini satu permasalah. Kalau kita tidak memiliki guru yang berkualitas, tidak ada cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena motornya di depan di mereka. Jadi ini jadi permasalahan pertama, kita bisa lihat berapa dana yang diperuntukkan untuk pendidikan. Khususnya untuk yang peningkatan kapasitas guru itu sedikit sekali. Ya, bisa lihat persentase, berapa persentase. Jadi tidak ada cerita kita meningkatkan mutu kalau guru sendiri kurang mendapat perhatian. Arti kata adalah pengalokasian dana. Dana yang diberikan ke dinas pendidikan, baik itu berada di provinsi maupun di kabupaten, ya itu harus jelas kemana dana itu diperuntukkan. Yang ini kan sedikit sekali ya, dana-dana yang benar-benar itu menyentuh dengan peningkatan mutu. Jadi sekolah yang lebih tahu sebenarnya. Sekolah dia butuh apa? Selama ini apakah kebutuhan yang diminta oleh sekolah dilengkapi atau tidak? Ini problem yang terjadi di kita. Sekolah mengusul lain, yang turun lain. Ya, memang tidak enak ini kata-kata ini, tapi itulah kenyataan yang ada. Nah, jadi kalau begini kapan kita memperbaiki kondisi pendidikan? Bayangkan seharusnya misalnya sekolah ini membutuhkan pelatihan ini untuk gurunya, tapi kan tidak pernah ada. Ya hampir-hampir tidak pernah ada. Kalaupun ada gelondongan ya sekali-sekali, tapi yang sistematis untuk pemindahan guru hampir tidak ada gitu. Mungkin satu sisi juga karena pribadi sebagai seorang guru Pak ya, kadang ya, pelatihannya ada tapi evaluasinya tidak ada lagi. Iya, dia kan sebuah pelatihan kan diikuti dengan sampai evaluasi, bukan hanya sekedar melatih selesai. Tapi kan di program kita tidak pernah ada, hanya melatih 3 hari, melatih 4 hari selesai. Seharusnya kan pelatihan itu sampai ada evaluasi, apakah ada diimplementasikan tidak? Ini hampir tidak ada, karena dana yang diperuntukkan untuk kegiatan seperti ini sangat kecil. Ya.
itu tergantung sekolahnya lah ya. Mm-hmm. Katakanlah kalau SMK, SMK dia bukan hanya kita membuat fasilitas yang bagus, misalnya SMK untuk peternakan, tapi di situ tidak ada lembu, misalnya. Kemudian untuk perikanan, SMK perikanan, di situ tidak ada kapal laut, tidak ada kolam ikan, tidak ada. SMK-nya ada. Jadi ini kalau di SMK. Ya mungkin SMK lain juga. Kalau untuk di SMA, ini kan sangat dibutuhkan misalnya lab kimia, lab biologi. Apakah ada? Ya hampir dikatakan tidak ada. Jadi kita semua berteori terus, tidak pada yang praktek. Karena dana alokasi dana untuk itu tidak ada. Sedikit sekali alokasi dana. Untuk hanya yang diandalkan adalah dana BOS, ya, dana pemerintah. Itu kan hanya sepertiga dari kebutuhan. Nah, jadi permasalahan-permasalahan seperti itu semua arahnya kan ke siswa. Ya, jadi kita menyiapkan siswa yang mampu bersaing, kita tidak mampu. Karena memang kita tidak mampu fasilitas yang mendukung kompetensi mereka. Ya, dana kita butuh, tapi dengan dana yang sudah ada, kita tidak miskin benar lah dengan dana yang sudah diperuntukkan untuk pendidikan. Tapi pengalokasian ini yang salah. Kemudian setelah di pengalokasian, kemudian dana ini harus di-maintain, diawasi penggunaannya benar atau tidak, tepat sasaran atau tidak. Tapi ini di pengalokasian saja sudah tidak benar, sudah tidak yang diharapkan ya oleh orang-orang yang mengelola pendidikan. Misalnya di Kemenag, ya itu kan mereka butuh dana sama yang sama SMA dengan MA, itu sama kebutuhan dana. Tapi kan tidak diperuntukkan, tidak dibagi. Ya, tidak dibagi sama dengan yang SMA, MA, MTs dengan SMP. Seharusnya mereka juga mendapatkan dana. Jangan hanya kita bicara bahwa mereka itu kan dari institusi pusat. Tidak, tapi anak-anak mereka siapa yang masuk situ? Kan bukan anak dari pusat. Nah, ini yang seperti ini seharusnya harus menjadi perhatian pemerintah. Kalau memang di undang-undang tidak boleh, undang-undang yang mana tinggal kita perjuangkan. Kita perjuangkan bahwa dana pendidikan juga diterima oleh di kemenang. Iya, secara adil setiap anak. Ya kira begitu. Apakah dia ke DPR pusat, DPRK, DPRA? Ya kemungkinan juga bisa dia lupa setelah dia selama ini berkampanye saya lakukan ini tapi bisa juga mereka lupa, mungkin perlu diingatkan. Katakanlah misalnya saya contoh di Majelis Pendidikan Aceh MPA, misalnya kita sarankan kepada pemerintah Aceh, ayo kita tes kemampuan guru kita, tes dasar kemampuan guru kita. Kalau tidak bisa sampai dari SD, kita dari SMA, MA saja. Kita tes kemampuan dasar mereka. Itu kan pernah dilakukan pemerintah 2015. Lama betul sudah. Kita kalau ini bisa lakukan, kita tes. Kita harus tahu guru A kemampuan dasar matematika cuma 5 dia. Guru B kemampuan fisika cuma 5,5. Ini akan kita dapat semua kemampuan mereka. Dari situ harus diikuti dengan program. Program apa yang harus kita perbaiki. Dengan nilai dia 5, bagaimana dia mendapatkan 7. Itu bisa kita buat semacam apa namanya aturan. Ya, kalau Anda sampai 3 tahun tidak mendapat nilai 8, Anda mungkin tidak layak jadi guru, Anda ke administrasi. Itu kan bisa dibuat kalau memang serius kita ingin membina guru, misalnya kita mulai dari situ. Tapi kan sampai hari ini sudah 3 tahun disarankan, tidak boleh dikatakan lamun putih tidak digubris, tidak dianggap penting. Tapi ini kan untuk membina siswa, kita harus tahu kemampuan guru. Guru bahasa Inggris, kalau sebenarnya seperti Anda, kita kan harus tahu kemampuan Anda bahasa Inggris. Ya, mungkin dulu pernah bagus, tapi kan dalam mengajar-mengajar mungkin sudah kemampuan rendah. Kita tes kembali, kita lihat Anda nilai Anda rata-rata 6. Berarti Anda harus dapat 8. Kalau enggak mungkinlah kita menaikkan nilai anak sampai 8 kalau gurunya 6.
Nah, ini ada cara. Enggak ada cara ya. Ada. Gurunya ini bahasa Inggrisnya 6, gimana kita mau anak kita nilai bahasa Inggrisnya 8. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi program dari pemerintah. Dan program lain banyak kalau ingin, kalau di SMK. Nah, itu lebih parah lagi kalau kita, kalau Anda pergi ke SMK, ke daerah, lihatlah apa yang ada di sana. Ya, misalnya ada SMK untuk peternakan. Ada satu lumpu, ada SMK untuk apa? Ya, banyak sekali SMK yang kita lihat sedih kita. Nah, itulah kondisi pendidikan Aceh yang ada sekarang ini. Kalau saya bisa katakan bahwa pendidikan ini harus diurus, ya, harus diurus secara konsisten, ya. Dan pendidikan ini karena dia untuk menempatkan anak di masa depan, ya, tidak boleh main-main. Nah, seperti itu. Jadi harus konsisten, ya, dengan rancangan yang benar. Nah, ini harus dilakukan oleh pemerintah Aceh.